Adalah Sayyidina Muhammad Nabi yang telah mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam terangnya dengan kata lain inal ulumat inal nur au inal sawat inal sebagainya. Hadirin hadirat rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul keutamaan bersedekah sebagaimana dalam bahasa tangan di atas berbeda dan banyak. Perlu kita ketahui bahwa sedekah tidaklah membuat kita menjadi miskin, namun sebaliknya sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Hadirin hadirat rahimakumullah, perihal sedekah ini ada sedikit cerita yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad. Tatkala Allah menciptakan bumi, bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung, bumi pun hanya terdiam. Para mereka mengherankan. Akhirnya para mereka ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Lalu mereka kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Mereka kembali bertanya kepada Allah SWT, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah menjawab, "Ada, yaitu air." Mereka kembali bertanya kepada Allah SWT, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah menjawab, "Ada, yaitu angin." Akhirnya para malaikat pun berkeinginan dan bersarang dan bertanya lagi kepada Allah SWT, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat daripada semua itu?" Allah menjawab, "Ada, yaitu aman anak cucu Adam yang mengeluarkan sedekah dari tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahuinya." Hadirin hadirat rahimakumullah, sedekah ini mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama, sedekah penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah tidaklah membuat kita menjadi miskin, karena rezeki seseorang telah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Akan tetap bersedekah menjadi penyebabnya, penyebab bertambahnya rezeki. Ada pepatah tentang sedekah, jangan menunggu kaya lalu kamu bersedekah, tetapi bersedekahlah agar kamu kaya. Dan yang kedua, sedekah penyebab bertambahnya dan sedekah ini dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Orang itu selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya. Namun berbeda dengan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang mengeluarkan sedekah, orang-orang yang kikir, walaupun dia mempunyai banyak kekayaan, walaupun dia mempunyai banyak harta, namun hidupnya tidak akan tenang, selalu mendapatkan pikiran yang melanda. Itu sebagian tanda tidak keberkahan yang pertama yang diberikan oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, para malaikat mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, maka dua malaikat akan turun kepadanya. Malaikat pertama berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, "Ya Allah, berilah harta kepada orang-orang yang menyimpan hartanya." Dan malaikat yang satunya berkata, "Ya Allah,
binasakanlah, binasakanlah orang-orang yang kikir, orang-orang yang batil yang tidak menghibahkan hartanya. Hadirin yang hadir Bapak Ibu Allah, di dalam Al-Quran menyatakan orang mati itu kalau dihidupkan kembali, dia langsung mengatakan pastor, aku bersedekah. Orang mati itu merengek, mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kata Allah SWT, kalau aku bukan kembali, walau sejam, apa yang kamu berbuat di dunia? Orang mati itu mengatakan pastor, aku bersedekah. Mengapa orang mati itu mengatakan pastor, aku bersedekah? Kata para ulama, orang mati itu begitu dia mati langsung nampak pahala sedekahnya, maka dia tidak perlu lagi sampai hari kiamat. Begitu dia mati langsung nampak pahala sedekahnya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, ta'awwadzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kam tali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, Allahu yurahibu man yasha, Allahu wasi'un 'alim, sadaqallahu al-'azim. Yang artinya, barang siapa yang bersedekah maka akan timbang ganda dan sampai 70 kali lipat, karena Allah mengetahui luas karunia-Nya dan Allah mengetahui semuanya. Makanya orang yang miskin itu jika ia tidak mengambil ikhtiar dalam bersedekah, maka dalam hidupnya akan ada penyesalan panjang. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka dari itu mari kita memperbanyak amal sedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena itu begitu banyak orang yang mati ingin hidupkan kembali kepada Allah hanya ingin bersedekah. Maka dari itu, terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak amal amal, terutama amal sedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebih dan kurang lebih mungkin dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.